Saya berdoa agar Tuhan memberkati tanggal 17 April 2019 hari pemilihan umum bagi bangsa dan negara ini, biar berjalan aman, damai, sentosa, baik di kota-kota besar di Republik ini, secara khusus di Pulau Bali dan di NTT di mana kita lahir di sana. Saya menghimbau, keamanan sangat penting. Negara ini kalau tidak aman, kita tidak bisa cari makan. Karena itu mari semua kita sadar untuk membangun bangsa melalui profesi dan fungsi kita masing-masing. Peran kita sekecil apapun, itulah kita sebagai warga negara yang baik. Ada putra-putra Bali keturunan NTT, ya. Bapak yang juga maju menjadi caleg. Ya, apakah ada himbauan kepada pemilih agar juga memilih sesuai dengan mengerti tentang rekam jejak figur misalnya? Ya, saya sebenarnya sangat berharap kalau ada orang-orang Bali kelahiran NTT yang masuk sebagai caleg di Bali ini. Apakah caleg di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, atau DPD untuk wilayah Bali ini. Maka hendaklah kita semua mari memberi doa secara jujur. Mari memberikan restu kita secara jujur sesuai dengan agama kita masing-masing. Agar di antara mereka ada yang boleh berhasil menjadi wakil-wakil rakyat kita yang kita hormati. Jadi kalau bukan kita yang mendorong, yang berdoa untuk mereka, siapa lagi? Karena itu saya tetap mendoakan, berdoa siapapun anak-anak kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita yang sementara ini ikut dalam pileg 2019, baik di pusat sampai daerah kabupaten kota di Bali ini, ingat, mari kita memberikan doa restu secara baik, tepat, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, agar biarlah mereka menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi garam di tengah-tengah pelayanan mereka. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.